Kita kan terpisah, bantulah cintaku ya Allah. Amqolana ya Rasulullah, amqolana ya Habiballah, sehingga saat dijemput Ar-Rahman. Amqolana ya Rasulullah, amqolana ya Habiballah, amqolana ya panjang batu di arah saat ku memandang bulan, teringat peristiwa benahan saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan kiblat. Amqolana ya Rasulullah.
Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Alam barzah, hamku
Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Okay, hai semua. Sihat ke semua? Sihat. Okay. Baca doa sebelum belajar. Bismillah. Okay, siapa yang tak buka kamera boleh buka kamera. Dengar tak suara Buat Lima? Dengar. Okay, alhamdulillah. Aini tak dengar ke? Assalamualaikum. Testing. 1, 2, 3. Hello. Okay, buat macam ni kalau dengar. Good. Dengar. Okay, baiklah. Siapa tak buka kamera tu? Buka kamera. Okay. Sekejap ya. Okey, baik. Boleh buka buku teks, buku surat yang ada sistem suria. Jumpa tak? Dah. Buku teks ke? Ya. Dah, cikgu. Dah. Sekejap. Sabar. Okay, tengok tak? Nampak tak? Aku cakap apa? Okay dah? Okay. Sistem suria. Okay, sebelum ni kita tak belajar lagi sistem suria. Okay, siapa yang tak boleh? Tolong mute siapa yang tak mute tu. Okay, buka muka surat 116. Okey, muka surat 116, ahli sistem Suria. Okey. Setakat ni ada berapa planet yang kita dah belajar? Cuba kira ada berapa planet dekat muka surat tu? Ada Utarit. Okey. Cuba sebut satu-satu. Zura. Mari. Bumi. Matahari. Uranus. Zuhal. Neptun. Dari. Bulan. Lapan. Okey, adalah 8. Adakah komet
Adakah matahari masuk dalam planet? Tak. Tak. Masuk tak? Tak. Tak masuk. Okey. Kalau asteroid masuk dalam planet tak? Tak. Kenapa? Kenapa tak masuk? Batu. Sebab dia tak ada di dekat orbit. Orbit. Ha? Dekat orbit. Tak masuk. Okey. Awak boleh jawab dekat chat eh? Okey. Bagus. Siapa yang jawab tu? Hisham Legacy. Okey. Bulan termasuk tak? Tak juga betul. Okey. Bulan semula jadi. Okey. Sekarang ni kita kena tahu urutan dia. Urutan dia nombor satu apa? Nombor satu. Okey, tulis. Nombor satu. Planet nombor satu. Tulis. Okey, tulis. Nombor satu apa? Planet apa? Utari. Okey, terima kasih Nazra Yusof. Okay, lagi. Betul ke Utari? Are you sure? Adakah anda pasti? Ada jawapan lain tak selain Utari? Okey, Utari lagi. Lagi. Zuhra? Yang pertama Zuhra. Okey, ada dua jawapan. Utari, Zuhra. Utari, Neptun. Neptun yang pertama. Neptun. Okey, Utarik ni banyak ni, Utarik. Bumi. Awak kenapa bumi? Utarik. Okey, bumi. Utarik. Okey, bagus. Okey, dah. Okey, jawapannya. Utari. Jawapan dia. Siapa cakap bumi tu? Bumi bukan. Salah. Sebelah matahari, tengok bulat yang pertama tu. Awak nampak tak bulat yang pertama? Orbit yang pertama. Tengok orbit tu yang pertama. Yang pertama apa? Utari. Utari. Bukan bumi. Okay, next. Bukan Neptun je. Bukan Neptun. Okay, nombor dua. Planet nombor dua. Okay, tulis. Zuhra. Betul ke Zuhra ni? Cikgu, sebelah muka Zuhra tu macam ada jawapan je. Mana? Ada ke? Ada. Itulah semua orang tahu. Memanglah Mualimah nak suruh awak tahu. Okay. Zuhra. Okay. Bumi? Bila pula ada bumi? Okay, jawapannya yang kedua, planet yang kedua adalah Zuhra. Awak tengoklah yang kedua apa, orbit yang kedua apa selepas matahari tu. Planet Zuh? Planet Zuhra. Planet Zuhra. Tengok orbit yang mana. Tengok orbit yang ke mana. Okey, ramai betul. Tahniah. Okey, yang ketiga. Bumi yang ketiga. Next, tulis. Bumi. Bumi. Okey, bumi. Bumi. Okey, betul ke bumi ni? Bukan Neptun ke? Bumi. Komet? Komet planet ke? Komet. Kutai bintang. Komet bukan planet. Sebab ibu yang cakap. Bumi. Ramai bumi ni. Bumi. Okey. Tak. Jawapan dia adalah bumi. Okey. Awak kena hafal tak urutan ni? Awak kena hafal. Okey?
Okey, yang keempat. Planet yang keempat apa? Okey, cepat. Mare. Wow, betul ke mare ni? Betul. Ya ke? Mare. Mare. Okey, jawapannya adalah mare. Okey, yang ke yang pertama tadi apa? Utari. Zuhra. Yang ketiga bumi. Yang keempat mare. Okey. Next, yang kelima. Okey, cepat. Mustari. Wow, semangat dah awak. Mustari. Kuyut. Bukan asteroid ke? Mustari. Okey. Betul lah tu Mustari tu. Okey, yang kelima adalah Mustari. Okey. Yang keenam, planet keenam. Zuhal. Bukan Uranus ke? Tak. Uranus sekali ke? Ya ke? Salah. Okey, yang ke berapa? Keenam, Zuhal. Aini, kenapa jawab Uranus? Belum lagi. Uranus yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Tulis planet. Uranus. Planet yang ketujuh. Uranus. Okey, lagi. Planet yang ketujuh apa? Neptune. Uranus. Neptune. Yang ketujuh lah. Uranus. Eh, asal tu Neptune tu? Neptune nombor 8. Uranus. Okey. Sabar. Tengok tu Neptune. Cikgu tak cakap lagi nombor 8. Okey. Okey, planet nombor 8. Neptun. Betul lah tu Neptun. Okey. Okey, sebut. Okey, senaraikan 8-8. Tulis 8 planet. Tulis kat chat ni. Inilah tulis kat chat ni. Nombor 1 apa, nombor 2 apa? Dekat sini. Siapa yang cepat-cepat tulis? Dapat hadiah. Tulis apa? Yang pertama tulis dapat hadiah. Tulis apa cikgu? Tulis 8 planet ikut urutan. Dekat mana? Tulis 8-8. Tulis 8-8 bukan tulis 1-1. Dekat mana? Dekat yang tu lah awak tulis dekat chat ni, dekat sebelah ni. Buku tulis 8-8 dengan nombor sekali. Cepat. Siapa yang tak tulis dulu cikgu bagi hadiah. Tulis tulis semua 8-8. Satu Utari. Tulis satu Utari, dua apa? Dua Zuhra. Tulis semua, bukan tulis satu-satu. Tulis semua macam ni. Okey, titik. Cepat. Apa tulis nombor macam tu Ashraf Hidik? Okey, pemenangnya kita dapat pemenang Ryan Sakif. Tidak. Anak hadiah. Okey. Cikgu nampak Ryan Sakif. Dapat hadiah tak apalah.
Maju dia tak dapat dia. Eh, tak yalah nak maju-maju. Tak apalah cikgu. Tak apalah, syukurlah. Tak apa, rezeki setiap orang lain-lain. Bau je. Okay. Okay, apa maksud asteroid? Ha, maksud asteroid apa? Asteroid. Pelanggaran antara batu. Batu yang lebih kecil di ruang angkasa. Okey, yang tu meteoroid. Ah, tu meteoroid. Kalau asteroid. Bukan asteroid. Asteroid batu, batu kecil. Batu kecil. Macam komet. Okey. Penteroid apa maksud dia? Pelanggaran antara asteroid menghasilkan sepehan batu yang lebih kecil di ruang angkasa. Ha. Okey. Okey, seorang baca bulan. Siapa nama dia? Saya. Naufal. Saya. Bulan. Objek semula jadi yang beredar mengelilingi sesebuah planet dikenali sebagai satelit semula jadi. Bulan ialah contoh satelit semula jadi bagi bumi. Ha, okey. Kita tinggal kat planet mana? Marikh ke? Ha, bumi. Bumi. Ashahidi, awak planet Marikh ke? Kalau planet Marikh awak tak ada kat sini mah. Ashraf. Okey, dekat planet tu, bumi. Okey, ada ke orang tinggal kat matahari? Tak. Okey, bumi planet yang keberapa kita duduk ni? Ada ke dekat ni? Tiga. Cuba. Tiga. Yang ketiga. Tiga. Tiga. Tak, nanti terbakar. Ah, ha, betul lah tu. Ha, kalau Marikh panas. Okey. Okey, tengok muka surat seterusnya. Okey, buka yang tajuk suhu planet. Dah. Okey, dah. Okey, suhu planet. Apa yang dikatakan dengan suhu planet? Cuba tulis. Apa suhu planet? Ha. Suhu ni apa suhu? Apa maksud suhu? Suhu. Yang awak datang sekolah cek-cek ni apa? Ha. Yang cek-cek awak punya ni. Ha. Bukan awak je seorang ada suhu. Planet pun ada suhu. 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 Udara. Panas. Awak. Suhu awak panas. Apa? Suhu badan manusia. Suhu badan manusia berapa? Biasanya berapa? Suhu bila dekat suhu berapa? Dua darjah Celsius. Okay, tu cikgu tulis. Suhu badan manusia biasanya 37 darjah. 36, ha, macam tu lah. Bila awak datang sekolah, awak kan cek suhu awak, betul tak? Ha, 35, ha, sama lah tu. Okay. Ha, 36.8, bagus. Awak cek suhu eh? Ha, 30 lebih macam tu lah suhu manusia. Okay. Suhu manusia, tapi planet pun ada suhu masing-masing. Ha. Okay, siapa nak baca ni? Angkat tangan sikit. Saya. Okay, siapa nama awak eh? Saya. Pula. Zahirul eh? Zahirul eh? Yeah. Okay, Zahirul baca yang perempuan tu
Haidi, siapa Haidi Muhammad Khalid ni? Kasih Uzma baca yang lelaki. Yang panas di sini. Ha. Okay. Boleh baca. Lim, kenapa kamu berpeluh? Panasnya di sini. Ha, baca. Perempuan. Kami tak rasa panas pun di sini. Di sini panas sebab saya berdiri dekat dengan api. Oh, boleh tak kita kaitkan keadaan ini dengan suhu planet yang kita belajar? Okey, dah. Dah. Okey. Yang ada tiga kan? Okey, Ashraf dia baca. Okey. Koed baca Koed. Baca mana? Baca ni, matahari, planet. Siap. Matahari merupakan sumber haba dalam sistem suria suhunya yang sangat tinggi. Planet ini paling dekat dengan matahari dan suhunya berbanding dengan planet lain. Planet ini pula paling jauh dari matahari. Tentu suhunya paling rendah. Okey. Jadinya suhu planet, okey, matahari ni panas tak? Panas betul tak? Panas. Okey, matahari ni sangat-sangat panas. Okey. Panas tak? Betul tak? Betul, panas sangat. Sampai, okey, matahari merupakan sumber haba dalam sistem suria. Suhunya sangat tinggi. Okey, suhu planet. Okey, planet apa yang paling dekat dengan matahari? Utara. Planet, suhu planet utara adalah masak lebih panas berbanding planet-planet yang lain. Betul tak? Betul. Okey, jadinya suhu yang paling rendah. Ha, bila suhu rendah, sejuk ke panas? Sejuk. Planet apa yang paling suhu rendah? Neptun. Okey. Maksudnya suhu planet, okey, kita dengar cikgu tu cakap apa? Suhu planet yang dekat dengan matahari lebih panas berbanding dengan suhu planet yang jauh dari matahari. Sebab apa? Bila makin jauh, makin sejuk, betul tak planet tu? Ha, utara panas, Neptun sejuk. Ha, betul, tapi semua planet suhu dia ikut urutan lah. Ha, maksudnya yang lagi panas utara, yang lagi sejuk mesti lagi tinggi. Yang lagi sejuk tinggi. Yang lagi sejuk rendahlah suhu dia. Tak dengar suara cikgu dulu. Hello, testing. Dengar. Yang lain dengar aje. Mari berborak. Okey. Okey, faham kan suhu planet? Okey, tapi namun begitu, suhu planet Zuhra paling tinggi dalam sistem suria kerana atmosferanya tebal untuk memerangkap haba. Ni special lah, istimewa sikit. Zuhra ni paling tinggi suhu dia. Okey. Tengok muka surat sebelah. Dah. Okey, orbit planet. Okey, orbit planet ni awak faham apa? Orbit.
Yang mana orbit tu? Yang bulat. Yang bulat. Ha, yang bulat-bulat tu kan? Dekat bulat besar setiap, tu. Ha, dekat sistem suria ni. Orbit. Okay, cuba baca seorang. Orbit, apa maksud orbit ialah? Orbit ialah laluan bayangan planet berbentuk elips yang mengelilingi matahari di ruang angkasa. Okey. Orbit tu bulatan yang ada satu-satu tu yang dekat planet tu. Satu planet ada satu orbit. Betul. Orbit. Satu planet ada satu orbit. Orbit. Okey, faham. Tengok tu. Ha? Kalau saya apa? Kalau orbit boleh nampak tu. Tak boleh. Kita tak boleh nampak. Kenapa? Kenapa? Sebab dia adalah perkara yang tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Awak kalau nak macam nak, kita kena buta. Mana ada tak, bukan. Awak kena belajar lah. Kena belajar pandai-pandai, belajar pasal orbit planet. Okey. Faham kan orbit planet apa? Faham. Okey, seterusnya. Masa peredaran planet. Cikgu kenapa semua tak ada lah kan? Ada. Semua dengar suara cikgu. Ada lah. Semua dia dengar suara cikgu. Hey. Apa Isha Legacy ni? Siapa nama dia? Haris eh? Haris Aziz. Haris Aziz eh? Awak tak ada line tu. Rumah orang lain semua ada line. Dengar je suara cikgu. Okay. Masa peredaran planet. Okay, Taufik baca. Buka-buka mikrofon. Taufik. Taufik. Ini dah buka. Masa peredaran planet. Masa yang diambil untuk setiap planet membuat satu peredaran yang sama mengenai matahari adalah berbeza. Perhatikan situasi di bawah. Okey, terima kasih. Apakah perbezaan antara bumi dengan orbit bumi dengan orbit Mare? Apa beza dia? Berbanding dengan matahari tu. Masa planet yang berbeza. Okey, masa planet. Masa peredaran planet tu. Okey, Marikh lebih jauh dari matahari berbanding bumi. Sebab apa? Marikh nombor apa? Marikh planet nombor? 4. Bumi nombor? 3. Okey, jadinya laluan Marikh pada orbitnya adalah panjang berbanding bumi. Betul? Sebab bumi nombor 3. Marikh nombor 4. Jadinya mana lagi jauh? Marikh ke bumi? Marikh. Okey, jadinya kesimpulannya masa Marikh beredar mengelilingi matahari adalah lebih lama berbanding dengan bumi. Okey? Semakin bertambah jarak kedudukan sesebuah planet dari matahari, semakin bertambah masa yang diambil oleh planet untuk beredar mengelilingi matahari. Nampaknya semua ngantuk ya. Kat saya hujan tak? Kat rumah awak? Hujan. Hujan. Lebat. Hujan. Sejuk. Tak hujan. Tidur jenyak malam tadi. Yelah hujan. Okay. Susah tengok. Susah tidur. Okay, faham?
Faham tak? Faham. Okay, semua dah faham. Dah, cikgu rasa. Okay. Okay. Kita tengok video sekejap. Sekejap eh. Semua mute. Tutup mikrofon. Cikgu kenapa? Tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Saya tak boleh belajar ni, cikgu. Kalau cikgu tutup. Kalau kenapa Haris Hazi? Ya Allah. Dah cepat. Sila buka muka yang dah berlilu. Sila buka muka M. Sila buka muka Alia. Semua sila buka muka. Saya tak tahu nak buat apa. Buka kamera. Nak ambil gambar. Fikri dunia buka apa? Boleh lah, buka je Fikri. Okey. Cepat nak ambil gambar. Satu. Okey, satu, dua, tiga. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Hello. Sekejap ya. Di mana sistem suria kita terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Dan sistem suria kita terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan juga komet. Di manakah kedudukan matahari dalam sistem suria? Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan matahari dan ahli sistem suria yang lain. Matahari ini merupakan pusat bagi sistem suria yang dikelilingi oleh ahli-ahli sistem suria yang lain. Matahari juga merupakan objek yang paling besar dalam sistem suria. Selain itu, matahari juga adalah bintang yang boleh mengeluarkan cahaya dan habarnya sendiri.
terdapat buah planet dalam sistem suria. Kesemua planet ini tidak mengeluarkan cahaya dan habanya sendiri. Urutan planet dalam sistem suria bermula dari matahari adalah planet utari, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan juga Neptune. Planet utari adalah planet yang pertama iaitu paling hampir dan dekat dengan matahari. Manakala planet yang kedua adalah planet Zuhrah di mana planet ini adalah planet yang paling panas dalam sistem suria. Planet yang ketiga adalah planet bumi iaitu planet yang didiami oleh hidupan seperti manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Planet keempat adalah planet Marikh di mana planet ini juga dikenali sebagai planet merah kerana permukaannya yang dilitupi oleh debu-debu yang berwarna merah. Planet yang kelima adalah planet Mustari iaitu planet yang paling besar berbanding dengan planet-planet yang lain. Manakala planet yang keenam ialah planet Zuhal. Planet ini adalah planet yang paling cantik kerana dikelilingi oleh tiga gelang yang lebar dan berwarna-warni. Planet yang ketujuh dari matahari pula adalah planet Uranus. Planet Uranus ni berwarna biru kehijauan kerana kehadiran gas metana dalam atmosferanya. Planet ke-8 dari matahari pula merupakan planet yang terakhir dalam sistem suria adalah planet Neptune. Di mana planet Neptune ini merupakan planet yang paling jauh dan paling sejuk. Cara untuk kita mengingati ke-8 planet ini ialah Umi Zuhrah buka mata, Mami Zuhal urus nestem. Di mana Umi untuk utarik, Zuhrah untuk Zuhrah, buka untuk bumi, mata untuk Marikh, Mami untuk Mustari, Zuhal untuk Zuhal, urus untuk Uranus, nestem untuk Neptune. Satelit semula jadi. Satelit semula jadi merupakan objek semula jadi yang beredar mengelilingi sesebuah planet. Di mana semua planet mempunyai satelit semula jadi kecuali planet utari dan juga planet Zuhrah. Contoh satelit semula jadi bagi planet bumi adalah bulan. Asteroid. Asteroid ialah objek batuan berlogam yang beredar mengelilingi matahari dan berada di antara planet Marikh dan juga planet Mustari. Tips untuk mengingati kedudukan asteroid ini ialah MAMU iaitu M untuk Marikh, A untuk asteroid dan MU untuk Mustari. Meteoroid. Meteoroid ialah sepehan batu yang lebih kecil dan berlegar-legar di ruang angkasa di mana sepehan batu ini terhasil akibat pelanggaran antara asteroid dan ia juga terapung-apung di ruang angkasa. Komet. Komet pula ialah gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Dan komet yang paling terkenal ialah komet Halley di mana komet ini boleh dilihat di planet bumi pada setiap 76 tahun. Suhu planet. Adakah suhu setiap planet sama? Apakah kesan jika kedudukan planet dekat atau jauh dari matahari? Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan planet dengan kedudukan matahari. Matahari merupakan sumber tenaga haba dalam sistem suria dan suhunya sangat tinggi. Oleh yang demikian, planet yang paling dekat dengan matahari mempunyai suhu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu planet-planet yang lain kerana menerima banyak haba. Manakala planet yang paling jauh pula dari matahari mempunyai suhu yang paling rendah dan paling sejuk. Ini kerana planet ini kurang menerima haba daripada matahari. Suhu planet yang dekat dengan matahari pula lebih panas jika dibandingkan dengan suhu planet yang jauh dari matahari. Namun begitu, suhu planet paling tinggi dalam sistem suria adalah planet Zuhrah iaitu planet kedua dalam sistem suria. Mengapa ini berlaku? Bukankah planet utari adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan merupakan planet pertama dari matahari. Ini kerana planet Zuhrah mempunyai lapisan atmosfera yang tebal dan menyebabkan sejumlah besar haba terperangkap di dalam atmosferanya. Atmosfera ni ialah lapisan gas-gas yang menyelubungi sesebuah planet. Orbit planet. Bagaimanakah planet beredar mengelilingi matahari? Semua planet beredar mengelilingi matahari mengikut laluan masing-masing. Dan laluan ini dipanggil sebagai orbit. Orbit ini penting bagi mengelakkan berlakunya pelanggaran antara planet. Orbit ialah laluan bayangan planet yang berbentuk seperti elips dan mengelilingi matahari di ruang angkasa. Apa maksud elips? Elips ialah bentuk bulat bujur seakan-akan bujur telur. Masa peredaran planet.
Masa peredaran planet ialah masa yang diperlukan oleh planet untuk mengelilingi matahari dengan satu pusingan lengkap. Masa yang diambil untuk setiap planet membuat satu peredaran lengkap adalah berbeza antara satu sama lain. Ini kerana setiap planet mempunyai saiz orbit yang tidak sama. Planet yang paling hampir dengan matahari akan mengambil masa yang lebih singkat untuk membuat satu peredaran lengkap jika dibandingkan dengan planet yang paling jauh dari matahari. Contohnya, planet utari dan juga planet Neptune. Lebih jauh planet dari matahari, lebih besar saiz orbitnya. Ini menyebabkan planet yang lebih jauh akan mengambil masa yang lebih lama untuk beredar mengelilingi matahari. Kesimpulannya, semakin bertambah jarak kedudukan sesebuah planet dari matahari, maka semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut untuk beredar mengelilingi matahari. Okey, dah faham pasal sistem suria? Okey, kalau dah faham boleh buat latihan muka surat dalam buku aktiviti. Rasia. Muka surat berapa? Jap, labo. Okey, muka surat 77. Siapa yang tak siap lagi sila siapkan ya. Muka surat 77. Dah? Kalau dah siap diam-diam. Kalau yang dah kalau belum siap siapkan nanti. Okey, 77, 78. Tujuh puluh sembilan. Lapan puluh. Lapan puluh satu. Lapan puluh tiga. Lapan puluh dua tak payah. Dan lapan puluh empat. Okey dah? Besok dah siap. Okey, kalau dah siap tak apa. Baguslah kalau dah siap. Sangat-sangat bagus. Siapa yang tak siap lagi tu? Bila siapkan. Besok kelas pukul 8.15 pagi. Kita bincang jawapan. Okey? Okey. Pastikan siap. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada pun. Okey. Tak ada. Okey, semua jaga kesihatan, duduk rumah. Jangan berjalan, duduk rumah. Okey, jaga diri masing-masing. Okey. Ya. Okay, jap. Saya tulis. Sekejap berapa? 82. Kenapa dua? 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 78. 79. 80, 81, 83, 84. Bye. Okay. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye. 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 B
Terima kasih. Uncle Nazra Yusuf. Terima kasih. Awak tanya soalan tapi cikgunya tak ada. Yang mana tu? Sama-sama. Bye. Bye. Bye.